ya, salah satu daripada kesesatan ya, yang Qadiani ini tak payah lain-lain ya, tak payah lain-lain, dia dia ubah Al-Quran ya, dalam ini tak ada ya, tapi dalamnya ada ya, salah satu daripadanya inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, ditukar inna anzalnahu fi qadian, ditukar lailatul qadri itu ditukar qadian fi qadian ya, nak menyabitkan bahawa Qadiani itu masuk dalam Quran ya. Dia ubah satu dia cukup dah, habislah ya, dia ubah satu tu habislah ya, habis rosak akidah, tak payah nak syasat yang lain. Saya highlightkan itu, saya kata kalau Al-Quran ini diubah satu ayat, satu huruf pun cukup, ataupun diubah satu baris, satu baris daripada huruf pun cukup, ia merosakkan akidah. Terdapat sekurang-kurangnya 240 aplikasi Al-Quran digital dalam talian sama ada percuma maupun berbayar, namun perlu berwaspada dalam memuat turun aplikasi itu kerana wujud versi Al-Quran yang diselewengkan dipercayai untuk memurtadkan umat Islam. Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mengesan terjemahan aplikasi The Holy Quran terjemahan bahasa Inggeris yang bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Laporan khas Ulama Alamaya oleh wartawan Wan Zaru Azri. 20 aplikasi diselidik. Selepas diteliti, ditemukan kesalahan pentafsiran pada The Holy Quran, Arabic Text and English Translation, meskipun ayat Al-Quran tidak diubah. Meskipun ayat Al-Quran tidak diubah. Meskipun ayat Al-Quran tidak diubah. Semakan lanjut mendapati aplikasi berkenaan dikelola oleh komuniti Qadiani atau Ahmadiyah yang diharamkan oleh jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabin watab. Maksudnya, binasalah kedua-dua belah tangan Abi Lahab tadi dan binasalah dia. Tetapi dia menterjemahkan bahawa Abu Lahab itu bukanlah Abu Lahab yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia adalah merupakan suatu gelaran. Gelaran bagi orang yang suka mengapi-apikan ataupun melaga-lagakan orang lain. Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabin watab. Maksudnya, binasalah kedua-dua belah tangan Abi Lahab tadi dan binasalah dia. Tetapi dia menterjemahkan bahawa Abu Lahab itu bukanlah Abu Lahab yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia adalah merupakan suatu gelaran. Gelaran bagi orang yang suka mengapi-apikan ataupun melaga-lagakan orang lain. Izuli bimbang versi Al-Quran Qadiani dalam bentuk cetakan dijadikan aplikasi dan boleh dimuat turun secara percuma. Kita boleh kata itulah kesalahan dia dalam penterjemahan Al-Quran, tidak mengikut maksud ataupun kehendak ayat itu sendiri dan mungkin mengikut hawa nafsu lah dalam menterjemahkan sesuatu ayat tadi. Ya qalbi yazkur. As kita digemparkan dengan tajuk berita muka hadapan berita harian, Al-Quran dicemari. Pencemaran tersebut dilaporkan adalah melalui aplikasi versi digital, dipercayai dihasilkan oleh kumpulan ajaran sesat. Melalui gambar handphone yang dipaparkan oleh berita harian, jelas terdapat penambahan ayat Al-Quran di dalam aplikasi tersebut. Sebenarnya sebelum penyiaran berita ini, pelbagai pihak telah mendedahkan dan menyebarkan perkara tersebut. Di antaranya ialah pakar motivasi yang terkenal, Dr. Tengku Asmadi dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Persoalannya sekarang, apakah benar gambar yang dipaparkan tersebut adalah aplikasi daripada Jemaah Ahmadiyah yang diejek dengan panggilan Qadiani? Jemaah Ahmadiyah telah menafikannya dan menuntut keadilan kepada pihak berita harian. Mereka telah mengutus surat memohon pihak berita harian memberikan bukti
bahawa gambar handphone yang dipaparkannya adalah aplikasi yang dihasilkan oleh Jemaah Ahmadiyah. Tetapi selepas 7 hari, pihak Berita Harian gagal memberi sebarang respon. Ini membuktikan berita tersebut adalah palsu dan berunsur fitnah serta hasutan. Jemaah Ahmadiyah telah membuat laporan polis untuk membolehkan pihak polis menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Pihak berkuasa harus menyiasat perkara ini. Pertama, siapa dalang sebenarnya yang mengeluarkan aplikasi tersebut? Atau siapa yang membuat superimpose yang memasukkan ayat-ayat lain di dalam surah tersebut? Gambar handphone yang dipapar oleh Berita Harian telah menyinggung perasaan umat Islam dan menghina Al-Quran. Barran kariman muhsinan bahral ataya wal jada utlub nadira kamalihi fasatandamanna muladdada ma in ra'ayna mithlahu linnaimina musahida utlub nazira kamalihi fasatandamanna muladdada ma in ra'ayna mislahu linnaimina musahida ya qalbi yazkur ahmad aynal huda mufnil ida barran kariman muhsinan bahral ataya wal jada utlub nazira kamalihi.